lama ini, Dewi Persik dikabarkan dilamar oleh seorang pria bernama Ruli yang telah dikenalnya sejak 6 tahun yang lalu. Menurut Dewi Persik, Ruli langsung mendatangi ibundanya dan melamarnya di depan keluarga besarnya. Kabar lamaran ini langsung menghebohkan publik sebab banyak orang penasaran dengan sosok Ruli karena dianggap tiba-tiba muncul di kehidupan DP. Selain itu, Ruli diketahui merupakan seorang pilot dan pengusaha di bidang kuliner. Baru saja dilamar seorang pilot sekaligus pengusaha kopi, jejak masa lalu Ruli justru menjadi perbincangan publik. Ruli berstatus sebagai duda dengan dua orang anak, dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan Tessa Kaunang. Secara mengejutkan, sebuah komentar yang diduga merupakan adik ipar Ruli menyebut bahwa sang pilot tak peduli dengan anaknya. "Saya bekas adik iparnya, anaknya Ruli tinggal di rumah kami dan dia tidak pernah sekalipun datang untuk melihat anak kandungnya," tulis pemilik akun Ibu Surga. "Woi Ruli, jangan lupa lo masih punya tanggungan, Reis, anak kandung lo, harga diri lo cuma sebatas skuter ya. Haha, jangan lupa, lo bisa jadi pilot gara-gara siapa? Anaknya Ruli tinggal di rumah kami dan dia tidak pernah sekalipun datang untuk melihat anak kandungnya. Banyaklah kebusukan Ruli yang bisa saya bongkar," sambungnya. Hanya itu, akun tersebut juga menyorot sikap Ruli yang disebut suka ganti-ganti pasangan hingga menyentil soal gigolo. "Dari awal nikah juga selingkuh terus, pisahnya ya karena kakak gue udah nahan kelamaan lah. Demi anaknya," katanya lagi. "Saya kenal Ruli, menurut saya dia semacam gigolo lah. Saya pernah tinggal satu rumah dengan dia. Alhamdulillah kakak saya sudah bercerai dengan gigolo itu bulan lalu," lanjutnya. Saat isu beredar di media sosial dan dibagikan ulang oleh akun Rumpi Gosip, netizen memberikan beragam tanggapan dan meminta Dewi Persik untuk berpikir matang sebelum menikah. Hingga saat ini belum ada pernyataan apapun dari Ruli. Dewi Persik sendiri pun sudah yakin jika calon suaminya berbeda dengan isu yang beredar.